Pemirsa anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan membantah jika legislatif telah melakukan operasi senyap dalam upaya revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurutnya usulan tersebut sudah masuk badan legislatif Balek sejak 2017. Dengan demikian rencana ini sudah terjadwal sejak jauh-jauh hari. Selain itu, Arteria tidak sepakat apabila revisi undang-undang ini untuk melemahkan komisi anti rasuah. Dia meminta semua pihak agar memahami secara mendetail draft rancangan perubahan tersebut. Selain itu, politikus PDI Perjuangan ini juga membahas keterkaitan KPK dalam upaya merevisi undang-undang KPK. Menurutnya, ada beberapa pasal yang menjadi usulan KPK. Pengajuan usulan tersebut diungkap Arteria saat datang ke Balik pada November 2015 saya yakin ini bentuk-bentuk penguatan yang kita katakan makanya saya mohonlah di bagian mana ya ya di pasal mana kita punya ya begitu 33 artikel yang kita lakukan revisi ini di bagian mana yang dilakukan apa bentuk-bentuk pelemahan yang disajikan oleh DPR itu. Mas. Jadi ini usulan KPK semua